cepatnya Baby Siti join. Hai. Assalamualaikum. Hai semua. Hai Hizwan Shah. Hai Ashraf Rahim. Hai Shaira Shira. Sorry kalau salah sebut. Hai Dias. Hai Jyoti Iyamuna. Jyoti Iyamuna. Rashida Singapore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hai Miss Zuraida. Abaya Lumna. Love you. Ini baju Abaya Lumna. Tadi kan kita buat review dengan anak-anak. Masya Allah, diorang pun sama nak catwalk. Cantik kan? Ya sayang. Cantik kan? Nak susu? Allah, masa ni lah dia minta susu juga. Dah tak live kat TikTok? Live, tapi kalau saya live kat TikTok tu biasanya saya Hai Shahin Entertainment. Bagi yang Singapura belum beli tiket, kena cepat-cepat dapatkan sebab tiket dah makin kurang. Walaupun memang banyak masa lagi, bulan 6 masih ada 3 bulan lagi, tapi tiket dah tinggal 900, so far tinggal 900 keping saja lagi. Kena buat susu dulu Tok T. Baiklah, saya buat susu Afiah dulu. Okey, tunggu jap ya. Kita la 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 la. Sabar set. Kami nak buat susu Afia. Afia minum susu ni. Susu Farm Fresh Grow. Kita iklanlah sekejap ya. Susu Farm Fresh Grow. Thank you for fresh growth. Thank you ke ibu. Welcome, darling. Okay, terima kasih menunggu, menanti. Ha, okay. Betul, lagu tu macam bermain-main dekat kepala. So macam kita nak humming-humming je lagu tu. Hai. Okay. Memandangkan saya banyak masa buat live TikTok dekat akaun saya untuk produk saya, untuk bisnes saya. Jadi malam ni memandangkan yelah, esok anak pun cuti kan, tak pergi sekolah, so kita boleh live sekejap lah. Ya, yeah. Masuk. Okay. Ni Dato' K. Urut baru masuk. Okay lah. Ya, yeah. Ha. Suruh Idris call. Kemarin pun saya cakap, tapi kita orang boleh cakap lagi nanti.
Okay, sekejap kita borak jap. So, bilik atas ni? Baru rosak ke apa? Okay lah. Kan? Tak apalah. Dalam musim panas. Tak apa, nanti saya cakap. Ha? Siapa? Afia. Oh, Pia. Tidur yang bilik tak panas lah. Bilik ni, yang kecil tu. Di ruang tamu? Oh, iya ke? Okay, suka hatilah. Yang penting kamu tak panas. Okay, Afia dah bagi susu dah. So, dia tak kacau saya. Lagu puasa satu. Lagu apa? Lagu puasa. Siti buat konsert untuk lagu Hari Raya sahaja, please. You all ni kan? Memanglah, lagu raya saya ni banyak jugalah kan, kalau ikutkan. Boleh je buat konsert lagu raya. Best juga eh. Kenapa suara saya besar? Ada sound yang berbeza ke? Tak, sebenarnya saya dekat saya punya bilik ni ada satu macam menara tau. Bila dia menara, dia bergaung. Bila dia bergaung, dia ada macam suara double. So, bukan suara besar kan? Dia jadi macam double lah saya punya sound dekat sini. Dia macam Abaya saya daripada Abaya Lubna. Terima kasih Abaya Lubna hadiahkan saya. Ini koleksi terbaru dia orang. Cantik. Dia memang tahu saya suka warna hijau. Jadi saya dapatlah warna hijau ni. Cantik kan? Tangan dia. Wow. Bergema betul. Ayah Soya nyanyi lagu apa tu? Ting ting tang ting tara ting 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 tang ting. Abaya tu sekali dengan show ya Kak Iti. Yeah, ni show dia. Memang sekarang ni tengah popular ya material macam ni. Material berkilat-kilat ni memang cantik lah sebenarnya. Memang dengar suara macam besar. Ayo. Okay, suara saya memang tengah besar. Kadang saya cakap saya pakai banyak guna suara suara bass saya, suara dengar macam besar. Kalau saya cakap macam ni, dia akan suara kecil lah kan. Cakap macam ni, suara kecil tak? Tok Tik, konsert Epitome hari tu memang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih Azwani. Thank you so much. Tok Tik, ada perancangan album Inggeris? Setakat ni belum lagi, tapi rasa macam not bad jugalah idea tu. Sebab saya pernah ada album Inggeris yang diproduce oleh Adib, anak saya. Oh, anak saya, okay. Tadi baru balik ke noh. Dah malam-malam make up bagai lah wabak hang. Fahim, saya tadi memang ada berbuka di luar. Tak adalah make up bagai. Saya pakai yang natural je. Mungkin filter ni kuat sikit kot efek dia. Tok T tak buat live ke masa-masa bulan Ramadan? Itulah, tak ada masa lagi. Tak sempat lagi. Awal-awal hari tu saya buat juga. Tapi kebelakangan ni sebab saya pun ada anjurkan berbuka puasa anak yatim. Anjuran Yayasan Jiwa. So, kemarin dekat luar dengan anak yatim, hari ni ada jemputan yang penting. So saya makan kat luar lagi. Sebab itulah tak boleh nak masak. Nanti kalau saya masak, nanti saya buat live, okay? Nak album baru lagi sebab nak suara power macam konsert Epitome. InsyaAllah, sabar lah. Macam suara filter. Macam mana suara filter tu? Oh. Okay, saya letak kat tepi tu je. Oh, saya tahu. Tok T dah susut puasa-puasa ni. Sikit. Ya. Yeah.
thank you so much semua yang bagi respon yang bagus, yang positif untuk konsert Epitome. Saya ucapkan terima kasih, especially bagi yang datang menonton, yang beli tiket daripada awal, yang support konsert Epitome tu, sebab Epitome saya Sinu Alisa ni. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Sebab apa tahu? Sebab anda bantu saya untuk bagi sumbangan kepada banyak pihak. Dengan wang yang anda beli tiket tu, sebenarnya semua kita masukkan dalam Yayasan Jiwa. Alhamdulillah, untuk pengetahuan mereka-mereka yang yang support konsert tu, kita setiap hari bagi makan kepada anak-anak yatim. Kita beri sumbangan Nur Muhammad, kita panggil tu pencarian Nur Muhammad. Kita memang cari sendiri orang-orang yang yang sangat kurang berkemampuan. Kita masuk ke dalam kampung-kampung yang ada dekat dalam Kuala Lumpur, dekat luar Kuala Lumpur. Tim Yayasan Jiwa, nanti kita masukkan dalam IG saya ya. Kita pergi ke rumah mereka ni. Ada yang makcik yang daif tu, tim saya ceritalah, siapa bagi ni. Kita cakap Datuk Sri Khalid dengan Datuk Siti kan. Memang orang yang tak tengok TV, orang yang tak ada handphone, tak ada apa yang boleh diorang tengok kan. So dia tak kenal. Dan dia sangat-sangat bersyukur, berterima kasih. Kenal tak kenal itu bukan perkara penting. Bagi saya, kita sampaikan sumbangan tu kepada orang yang betul-betul sangat-sangat memerlukan. Sangat-sangat kesianlah, daif lah kan. Jadi anda semua tu, anda semua yang bantu saya, saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Tim saya dah bergerak daripada awal Ramadan. Kita buat, kita pecahkan kepada beberapa kumpulan. Okey, kemudian kita bagi, betul kesian sangat. Ada yang sampai menangis-nangis kan, tak sangka sebab sampai kat tempat diorang. Sebab dia memang kita cari sendiri, kita tak pergi bertanya kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat apa semua, tak. Kita keluar dan kita cari. Tim saya keluar masuk kampung-kampung apa semua, tengok rumah yang betul-betul daif, kita pergi dan kita hantar keperluan makanan, untuk keperluan juga diorang sepanjang bulan Ramadan ni kan. Kemudian di Palestin, okay, di Gaza sendiri, alhamdulillah kita dah bagi mereka wang untuk membeli bekalan selama sebulan. Menyambut Ramadan, mereka tidak ada bekalan macam nak makan ayam, daging, semua memang tak ada, ikan tak ada. Tapi dia bergantung dengan apa yang mereka boleh survive lah. Makan kacang-kacang, apa yang kacang yang diorang selalu masak kan. So jadi macam vegetarian lah. Tapi at least mereka ada makanan dan stok makan tu selama sebulan untuk melalui bulan Ramadan ni di Rafah. Terbaru saya baru suami baru bercakap tadi, saya cerita ya, you all dengar lah. So selama bercakap tadi dengan Dr. Mohanad, kita boleh bagi makan dengan wang yang kita bagi tu untuk dia orang beli barang semua. Ya, mereka semua berada di Rafah dekat sempadan Egypt kan, Mesir tu. Memang dia berkumpul kat Rafah, duduk dekat itulah, dekat kemah-kemah tu. So tim Dr. Mohanad ni, dia dapat stok makanan untuk selama Ramadan. Dia kata alhamdulillah, bantuan makanan. Jadi saya minta juga dia carikan untuk beli pakaian anak-anak sambut raya nanti, anak-anak di Rafah kan. Dan dia beritahu kita dapat bantu bagi makan setiap hari.
Tak nak gaduh. Adik. Okay. Okay. Tak boleh kau cakap pasal Gaza ni memang. Okay dah. Okay, kita dapat bagi makan lebih 10,000 orang. Satu keluarga ada dalam 4-5 orang. So 2,000 keluarga. 2,000 keluarga. Jadi total dia 2,000. Sedih kan? Sebab saya tak sangka Allah bagi peluang untuk saya suami bantu orang-orang Gaza. Lebih daripada 10,000 orang lah mana yang sempat kami bagi kan. Okay. Betul. Sebab tu saya dan juga suami akan cuba sedaya upaya. Kalau boleh kumpul dana, kita kumpul dana secukupnya. Dan tidaklah kita tumpukan saja kepada Gaza. Gaza tu akan berterusan. Sebab kita tak tahu sampai bila keadaan tu akan jadi macam tu. Ya, betul. Kita semua doakan semoga keadaan ataupun gencatan senjata tak ada lagi peperangan kan, semoga dia orang boleh hidup dengan aman. Walaupun kita tahu benda ni daripada berpuluh-puluh tahun yang lalu kan. Merah hidung Tok TK. Tapi yang penting orang kat Malaysia pun kita kena tolong juga. So that's why insyaAllah. That's why Yayasan Ujiwa pun kita tak lupakan orang Malaysia, rakyat Malaysia sendiri tu. Mana yang kita mampu bagi, kita bagi. So alhamdulillah, setiap minggu, setiap hujung minggu, Yayasan Ujiwa memang akan buat majlis buka puasa dengan rumah jagaan anak-anak yatim dan juga anak-anak tahfiz. Kita dapatlah dalam 500 orang supaya anak-anak ni dapat rasa makan yang enak-enak macam kita lah kan. Kita seronok pergi, ada masa kita pergi hotel nak makan buffet dan sebagainya. So itu yang anak-anak ni pun dapat rasa. Tapi kita tak membazir. Okay, alhamdulillah. Bila saya kan promote SW Banquet Hall tu, dia bagi package yang sangat-sangat berbaloi untuk anak-anak ni. Dia nak makan apa, makanlah. Kan? Jadi kita dah buat dua majlis berbuka, 500 anak-anak, 500 dan 1,000 orang anak-anak, anak-anak yatim dan juga anak-anak tahfiz. Dan kita teruskan sampai habis Ramadan lah. Setiap hari juga kita bagi di rumah-rumah yang lain makanan. Alhamdulillah, buat macam mana kita makan sedap. Tak nak yang bajet-bajet, tak nak yang macam kita makan mewah, anak-anak ni makan biasa-biasa. Tak, kita bagi macam mana saya makan, macam mana suami makan, macam mana anak-anak saya makan, macam tu kita bagi kepada anak-anak ni kan. Barulah kita berkah apa yang kita nak buat ni. Dan sebenarnya andalah yang mana yang memberi kepada Tabung Yayasan Jiwa ini. Semua anda punya, sebahagian daripada duit anda.
bukan daripada saya. Ini semua daripada anda. So, saya cuma jadi orang tengah yang... Orang tengah yang boleh... Betul. Mereka makan sedap bulan puasa, betul. Orang tengah yang menyampaikan amanah. Amanah dan juga amanat anda semua. Kenapa sedih pula dah malam ni? Okay, dah cukup. Okay. Tak nak nangis dah, eh? Okay. Okay. Alhamdulillah, Syamir Dennis. Betul. Bila anda, apa, orang anda memberi bersedekah ni kan, anda tak perasan pun kan. Anda rasa macam bagi-bagi betul-betul lupa, tak ada benda kan. Tapi sebenarnya sedekah yang anda bagi tu sikit pun memberi makna besar kepada anak-anak yang memerlukan, orang yang memerlukan kan. Jadi alhamdulillah, syukur bulan Ramadan ni kita berlumba-lumba untuk buat sedekah. Anda semua kena ambil kesempatan bulan Ramadan yang mulia ni. Sorry lah, emotional sikit malam ni. Okay, tahun ni ada lagu raya baru ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada dalam perancangan. Sebab saya memang sibuk sangat bulan Ramadan ni. Sibuk dengan aktiviti yayasan dan juga dengan bisnes. Sebab bila saya sibuk dengan konsert hari tu, bisnes saya, saya hold sekejap. Saya banyak buat latihan, saya banyak buat macam fokus dekat konsert kan. So ini masa adalah untuk saya, saya back to saya punya business yang perlu saya bagi perhatian. So esok insyaAllah saya akan berada di IOI Mall. Cantik tu dong. Ini adalah satu set Abaya Lubna. Thank you so much, Cik Rahmat. Okay, esok saya dekat Watson IOI. Ya, yeah, Watson. Saya akan berada di sana untuk meet and greet. Jadi, siapa-siapa yang berkelapangan di kawasan sana nak berjumpa saya di Watson IOI Mall, jumpa saya kat sana, nah. Thank you, Isra Ismail. Cantik, kan? Thank you. Abaya Lubna. Ya, yeah, IOI City Mall Putrajaya. IOI City Mall Putrajaya lah kan? Sekejap saya tengok, eh. Itulah IOI Mall. Betul. Betul dah tu. Betul lah. Betul. Okay. Jumpa saya esok, ya. InsyaAllah kita jumpa dekat sana. Bagi yang ada kelapangan nak jumpa saya, nak meet and greet untuk produk Simplicity. Bolehlah beli produk Simplicity dan kita ada peluang untuk bertemu. Me angry. Saya akan berada di sana jam 12.30. 12.30 tengah hari, okay? Jangan nangis, okay? Happy Bisu Nganu, okay? Okay, tak nangis dah. Tadi sebab saya sebab sangat bila cerita pasal keadaan di Rafah.
dan Allah bagi kesempatan untuk saya bantu dengan pertolongan anda semua yang dah tolong saya banyak. Terima kasih banyak. Tidak tangan tu nanti insya-Allah, insya-Allah. Dekat Sarawak pun ada minta saya datang. Memang saya macam mana, kalau boleh saya nak pergi semua tempat. Tapi saya memanglah waktu tu memang menjadi kekangan. Dan insya-Allah saya harap saya ada masa untuk pergi ke tempat yang dah lama saya tak pergi, tak berjumpa dengan peminat atau tak buat persembahan kat sana. Okay, Kucing, ha, Masya Allah, rindulah. Ni tudung lilap-lilap hari raya lagu ni lah. Lilap-lilap hari raya, raih hari raya. Thank you. Saya nak sebut macam mana? Shawilos. Kamik sayang kita. Okay. Teluk Intan pun, ya. Yeah. Penang, Tok T. Datang Kuantan. Lagi. Masya Allah. Hafiz Hamidun. Masya Allah. Hafiz Hamidun. Oh, kalau saya buat macam ni, dia keluar. Love. Okay. Hafiz Hamidun. Thank you so much. Sebab buatkan lagu yang sangat-sangat istimewa, Bashirah. Ramai yang bila dengar saya nyanyi masa konsert Epitome kan, Bashirah. Ramai yang start balik, teringatnya zaman PKP. Masa semua orang kena duduk kat dalam rumah kan. Sebab tu saya cakap, saya memang kalau nak nyanyi lagu-lagu macam ni, nak tujukan pada Palestin ke apa, memang tak boleh tengok. Bahaya. Saya tak akan menyanyi sampai habis. Saya memang akan nangis setiap sepanjang lagu tu. Okay, sabar. Sabar ya, sabar. Puas rasanya dapat tengok konsert hari tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Tok T paling betul sebut Sarawak. Hai. Okay, konsert bulan 8 di mana? Saya tak boleh share kat sini sekarang sebab insyaAllah saya akan buat press conference nanti untuk konsert pada bulan 8. Jadi anda get ready sajalah ya. Get ready. Okay? InsyaAllah. Tempat dia best lah sebab tempat dia dah lama kan. Dulu artis-artis selalu pergi kat situ sebab setiap tahun ada anugerah. Saya bagi hint aja. Asal anugerah aja pergi kat situ. So insyaAllah saya buat dekat tempat tu lah. Nak lagu-lagu versi konsert Epitome dalam Spotify. Okay, insyaAllah nanti ya. Kita bincang dulu. Tapi insyaAllah Epitome, konsert Epitome ni akan disiarkan nanti. Nanti akan disiarkan. Hai Azah. Hai sis. Tak ada lah, biasa je. Semua dah boleh. Semua dah boleh teka. Okay, get ready lah. Okay lah, semua dah boleh teka. Okay, nantikan pengumuman yang secara detail. Okay, kat mana nak beli tiket. Okay, harga berapa. You all kena battle lagi, minta maaf. Masuk. Oh, pandai dia suruh masuk. Afwa yang dengar. Mek tu ketuk-ketuk pintu dia. Masuk. Afia dah tidur dah. Lemon eh. Okay. Kenapa suara saya macam laki sado? Betul ke you all? Suara saya macam besar ke?
Kak Iti punya hint senang sangat nak teka. Itulah. Supaya jangan bagi you all galau. Sebab nangis tadi. J. Ibrahim, all Islam. Ya, yeah, J. Itulah. Memang kena battle lah you all. Kenapa sekejap suara Siti, sekejap suara lelaki Sado? Apakah? Uh-oh, no. Taklah biasa je. Apa yang biasa tu? Shiloh, kenapa? Suara saya bertukar-tukar ke? Alah, semua takut tak dapat lagi. Okay. Tak apa. InsyaAllah. Kalau bernasib baik, kita tengok pada keadaan ni, okay? Debaran cinta. Okay, you all teka-teka lah. Nanti saya akan buat pengumuman, okay? Kalau saya sebut sekarang nanti, tak gunalah ada PC kan? Tunggu PC. Okay. Ya, lagu Tok T buatlah lagu raya lagi. Boleh. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi bulan ni tak sempat dah. Dah nak apa, nak pertengahan Ramadan dah. So, tahun ni tak ada. Kita dengar lagu Lilap-lilap Hari Raya, okay? Salam Ramadan, Azril, Radzi. Masih tak boleh move on dengan konsert Epitome. Terima kasih. Saya pun, asal saya buka TikTok je, keluar kat saya punya FYP, konsert-konsert saya. Ya, sebab mungkin saya asyik tengok yang konsert saya. So, asyik keluar je video-video konsert saya. Rasa macam rindunya. Sebab kita buat latihan, saya bersiap sedia untuk konsert ni, boleh dikatakan keseluruhan 3 bulan lah. 3 bulan. So, 2 bulan tu memang betul-betul intensif. Okay, saya buat latihan kecergasan saya, saya buat exercise saya, saya buat latihan menari, saya berlatih vokal saya. Dan setiap masa saya macam elakkan dan berjaga-jaga supaya tidak sakit. Ya, saya elakkan. Tapi nak buat macam mana kalau anak saya tak sihat, memang saya kena lalui jugalah. Tapi saya selalulah ingat, okay, vitamin C, kena makan vitamin C, kena makan suplemen, kena betul-betul jaga masa tu. Dan Alhamdulillah, sampailah hari konsert tu, saya rasa bersyukur sangat Allah pelihara kesihatan saya. Vokal kat Itiha konsert itu terlampau power, Alhamdulillah. So semua orang bantu saya, musician, Aubrey Suito, dancer, semua tolong saya untuk jadikan konsert tu lagi hebat. Producer untuk konsert saya, pengarah, Kak Rosie, semua tim tu lah yang tolong saya sepanjang konsert tu. Apa, J. Ibrahim, you are amazing. Joget amboi kat bawah tu. Lupa nak makan ubat lah tu. Tiket lebih Tok T. Yeah, InsyaAllah, insyaAllah. Huda bakar. Terima kasih lagu penutup menyapa dunia sebagai penutup. Yeah, betul. Okay, lagu menyapa dunia tu memang lagu yang sangat-sangat touching lah kan. So Epitome dia ada jalan cerita dia tersendiri. So dia macam menceritakan saya daripada awal. Saya, sebab itulah ada AI saya. Semua tu sebenarnya saya buat video. Mungkin saya kena tunjuk behind the scene kan, macam mana saya buat video,
Nantilah behind the scene. Tapi saya cerita sikit-sikit. Saya buat video yang buat ucapan saya umur 15 tahun, saya umur 25 tahun dan juga umur 65 tahun. Lepas tu dia tukar kepada AI. Nak ceritakan macam mana perjalanan saya. Dan mungkin 65 tahun saya macam mana kan. So itu bayangan-bayangan AI lah. Bila konsert ni ada konsep, dia jadi menarik. Bagi saya dengan, memang saya percaya sebab Kak Rosie, ya, yeah, Kak Rosie dengan saya, kita memang ada sama insting, sama juga apa kehendak. Sebab tu kita boleh kancing, kita boleh kancing sama-sama. Sebab dia tahu apa yang saya nak, saya tahu apa yang Kak Zee nak. Okay, kita orang seronok. Buat konsert ni adalah satu perkara yang paling saya suka. Kalau orang cakap saya suka nyanyi macam show-show biasa ke konsert, saya suka konsert. Sebab apa? Walaupun dia makan masa yang lama untuk persiapan, untuk persembahan sampai 3 jam, penat ni jangan cakap lah. Tapi konsert ni dia, ya sayang, dia kira macam masa tu lah. Ya, yeah. Adrenaline saya tu memang dahsyat gila. Saya rasa suatu puasan yang luar biasa. Saya boleh uji kreativiti saya dari segi nyanyian. Afwa. Yeah, sebab tu saya suka buat produce concert. So tu saya ada kita orang ada jenama lain juga, iaitu Satu Suara. Konsert yang kita buat ada series kan, Satu Suara 1, Satu Suara 2, Satu Suara 3. Sebab itulah jadi kita punya, apa orang kata, satu jenama. Okay, jenama dalam konsert yang saya produce. Selain daripada tu, konsert-konsert saya lah. Saya teringin juga nak produce konsert artis lain. Tapi itulah, konsert saya pun tak terkejar dia orang nak siapkan. Ini Anchem Boy ke ini Asham Boy? Cuba cakap. Ini Asham Boy ke Anchem Boy? Ah? Ha? Asham Boy. Okey. Afwa sayang ibu tak? Ibu. Banyak ke sikit? Banyak sikit. Ah, banyak sikit. Banyak sangat cakap. Banyak. Okey, Afwa nyanyi ya. Ibu nak dengar lagu. Oh, dia penyanyi lagu tu ya. Adik nyanyi lagu ni ya. Nenek si bongkok tiga, siang berjaga, apa? Siang malam mencari cucu di mana ada. Nenek apa? Nenek ku kahwin dengan anak. Wailah. Nanti tak ada nenek. Apa dia? Obi Ibing. No, Obi Ibing. Okey, jaga. Sudahlah. Sekejap. Siang malam berjaga-jaga. Luarlah baik. Siang mengantuk, malam berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenek ku kahwin dengan anak raja. Apa dia? Okey, jom. Apa nak nyanyi lagi ke? Masya Allah, budak. Okey, adik nyanyi, adik. Okey, tak. Okey, tak nyanyi lagu tu. Adik baca ni. Macam ni. La ila, la ila. Na 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 na. La ila. Na 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 na. La ila ayyallah. La ila ayyallah. La ila ayyallah. Muhammad tu ali uah. Apa tu? Muhammad tu
Rasulullah. Betul, dia je faham. Afa, Afa, spek mata ibu jangan patah. Kenapa comel sangat ni? Afu afe yayi, okay? Afu afe yayi ke? Apa sayang? Nak bapa bu? Ada pempes. Okay. Kadang-kadang dia pakai pempes, tapi dia dia lupa. Dia lupa dia ada pakai pamper, so dia macam, hey bu, cuba cuba, hey bu, cuba cuba bu. Memanglah nak nak kena ajar dia apa mungkin apa pergi toilet kan. Ah, sebab dah nak besar dah pun, nak masuk 3 tahun. Memang selalu tidur lewat ke Kak Iti? Tak, hari ni je. Kalau tidak ni tak boleh buat live ni malam-malam. Sebab Afia dah tidur, ni dia dah tidur dah. Afua pula memang tidur. Ya, Afua pelat tak boleh bawa bincang. Sungguh. Afua versi Datuk K Junior. Ya. Yeah. Aku nak apa? Ha? Hmm. Okay. Afua dah tidur. Afua, Afia dah tidur dah. Afua je belum. Afua nak minum duduk. Afua nak minum duduk. Ya ke? Seronok dapat jumpa Tok T tadi. So, tadi pergi event polis, balai polis IPD Ampang berbuka. Nanti polis datang. Ya, Afua ni memang dia tunggu saya. Afua kenapa tak nak tidur dulu? Tapi takut. Takut apa? Takut ibu duduk jampu. Takut ibu duduk jampu. Kenapa ibu duduk jampu takut? Dia ada nenek. Ha? Ada nenek apa? Ada nenek kalau buat. Aku takut. Nenek cakap. Biasanya cakap dengan auntie. Afua takut apa? Afua takut apa? Takut nenek cakap. Nenek tangkap? Nenek tangkap apa? Oh, nenek tangkap Afua. Itulah tengok lagi ha? Cerita upin-upin nenek kebayan tu. Habislah Afua buat apa dengan ibu punya spek mata ni. Ya Allah. Aku bus ke api. Okay, cuba cerita kat Uncle. Kenapa, Uncle, Auntie, kenapa Afua takut? Afua takut apa kita tangkap. Siapa tangkap? Siapa tangkap? Bushka. Ada apa? Upi-upi tangkap. Upi-upi tangkap siapa? Tangkap hantu. Hantu. Afua dia dah nap siang tadi. Jadi dia memang malam-malam. Apa dia buat ayo? Afua apa? Dia buat ayo. Apa ayo? Dia buat ayo. Okay. Okay dah. Afua nyanyi. Okay last Afua cakap. Nenek-nenek. Dia berkutu. Nenek, nenek, si bongkok tiga. Tola. Okey, jap. Ikut nak, okey lah. Ibu nak bye-bye dah. Ibu nak bye-bye, sayang. Okey, cakap. Bye-bye. Okey, bye Uncle, Auntie. Cakap. Tuh. Okey, bye semua. Oh, jangan-jangan tarik. Jangan tarik kamera ibu. Okay, jom cakap ni satu je cakap kak. Cakap satu je. Okay, bye semua. Bye semua. Tengok kamera. Okay, bye semua. Bye semua. Kamera ni. Afua dah nak ngantuk. Afua dah nak tidur. Afua nak tidur. Duduk diam, bercakap cepat. Bye-bye. Bye-bye. Selamat berpuasa. Selamat jangan tak puasa. Ding diga ding ding ding. Ta. Ding diga ding ding ding. Ta ta. Ding diga ding ding ding. Ta ta. Ding diga ding ding ding. Dia pandai. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Okay, bye ya. Aduh. Kena belakang anak ibu. Okay, bye. Assalamualaikum. Baik jaga diri lah. Eh, kau baru masuk ke? Lambat masuk ni. Nak ni tu. Okey, nak apa? Nak apa?
Ni. Tak apa yang. Ni, macam lah. Ni dia cakap apa? Dia cakap apa? Dia cakap bersama merasa. Faham ke? Ah, Suraya. Hai kakak Suraya. Ni. Kak Suraya Jahari baru join kita. Ni. Ya. Yeah. Ada nak tunjuk. Oh, ini. Afwa dah tarik ibu nak suruh tidur. Itu adik atau tapan. Ini apa lo? Cuba adik baca. Dia tulis apa tu? Roli. 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 Okay, buat macam ni. Jeli. Galora cinta tak bisa terpadam, namun harapan menggunung di hati. Galora kasih tak mungkin terlupuh karena merantau jauh, ingin bertemu denganmu kasih. Okay, okay, buat macam ni. Bye-bye. Bye. Bye. Okay, bu. Okay, bye-bye. Bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dalam. Ya ke? Bye. Kita bikin romance.